kaki wanita terkilir hingga kehilangan nyawa. Dilaporkan dari China Times, seorang jurnalis asal Cina dikabarkan meninggal setelah kakinya terkilir. Kejadian ini terjadi tahun lalu, tepatnya ketika perayaan Imlek. Kaki wanita ini mengalami cedera ketika menjelang perayaan tahun baru Imlek. Hingga akhirnya ia memeriksakan diri ke rumah sakit. Setelah dicek, ternyata tidak ada keretakan pada kakinya. Namun, ia mengalami rasa sakit di bagian pergelangan kaki hingga ke tempurung kaki dan jari kakinya mengalami mati rasa. Beberapa hari kemudian, wanita ini koma hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun, setelah 12 hari, ia meninggal dunia. Dari keterangan dokter yang menangani kasusnya, penyebab kematiannya adalah pulmonary embolism atau emboli paru-paru yang disebabkan oleh trombosis vena yang dalam atau DVT. Ternyata, menurut laporan dari WebMD, cedera kaki ringan dapat meningkatkan DVT. DVT sendiri dapat mengakibatkan embolisme ketika gumpalan darah beku menjalar naik ke hati atau paru-paru dan mungkin menunjukkan gejala seperti kesulitan bernafas, batuk darah, atau rasa sakit di dada. Maka disarankan jika mengalami luka kaki ringan, perhatikan gejala seperti kram atau pembuluh darah yang menonjol. Untuk mencegah DVT sendiri, penting untuk seseorang berdiri paling tidak lebih dari 1 jam dan minum cukup air.